Ini pula persediaan-persediaan bagi pesakit. Pesakit pula yang kena bersedia. Yang pertama sekali, hadir temujanji yang ditetapkan. Ini juga antara perkara yang ramai pesakit fail. Semua yang buat rawatan dengan saya, misalnya saya akan set temujanji. Dan saya pula akan bagi reminder. Set temujanji hari ini. Tapi sesi rawatan esok. Esok pagi saya akan bagi reminder. Dan saya akan minta bagi isi borang. Supaya nak bagi ingat malam ni ada rawatan. Kadang-kadang dia dah reply elok dah. Okay, malam ni saya datang. Tiba-tiba tak muncul. Okay, saya tak marah pun tak muncul. Tapi bagi tahu lah sepatah. Supaya slot tu saya boleh ganti dengan orang lain. Okay, ada lagi orang lain nak ubat. Tapi sebabkan dia dah lock semua janji, saya tak buruh lah. Ini dia senyap je. Sepatah pun tak bagi tahu. Bila kita komen ataupun upload di media sosial, orang kata pesakit dan perawat tak memahami pesakit. Bukan saya tak faham, saya faham mungkin ada gangguan dan mungkin ada masalah. Tapi sebab saya dah bagi reminder, okay. Dan awak pun reply reminder tu. So cuma bagi tahu lah sepatah, tak boleh datang. Boleh saya ganti dengan orang lain. Okay, nak datang jumpa perawat, sila pakai pakaian yang sesuai, yang menutup aurat, yang longgar-longgar. Ada yang datang jumpa saya pakai kebaya. Termenung juga saya. Dah lah kebaya. Kebaya yang ketat pula. Nak duduk macam mana? Terpaksa duduk atas kerusi. Okay, saya ni pun lelaki. Okay, saya juga manusia normal. Dah pakai kebaya ketat gitu. Duning juga di mata dia tengok. Kalau kita nak merawat, kita tengok dia juga kan. Dia tubuh kita kan. Tapi dah dengan pakai ketat sentat. Wah, susah saya. Okay. Okay, dan pakai stoking panjang. Bukan stoking pendek. Stoking dekat buku lali je. Bila duduk, tertarik semua. Nampak lah. Kena stoking panjang. Okay. Membawa teman atau pasangan. Ini juga memang saya selalu pesan. Tak iyalah lelaki atau perempuan datang rawatan kena ada teman sebagai saksi. Okay, nah ini adalah sebagai saksi. Jangan rawat berdua sahaja. Okay. Pastikan berwuduk sebelum mulakan rawatan. Niat untuk pesakit tu untuk mencari kesembuhan. Okay. Pesakit juga saya tak suka dia nak membandingkan antara perawat-perawat. Okay. Sebab tu kalau datang nak buat rawatan dengan saya, ini antara saya dan dia di sesi ini sahaja. Kadang-kadang ada dia compare. Ustaz dulu-dulu dia kata ada sihir. Sebab penjuru ustaz kata tak ada sihir, macam mana? Kalau rasa nak berpegang dengan ustaz yang lepas kata ada sihir, sila rawat dan rujuk dengan ustaz yang lepas. Okay? Kalau dengan saya rawat sahaja. Dan paling menyukarkan saya, dia berubah dengan abang. Okay, buat rawatan dengan abang. Lepas tu, bila amanah ke tak jadi ke apa-apa, dia baru tanya saya. Saya dah pergi berubat. Tapi macam tak okey je. Awak berubat dengan siapa? Dengan CA-CA. Dan awak berubat dengan CA, kalau nak refer permasalahan, better lah dengan CA tu balik. Sebab CA lah yang merawat tuan-tuan. Dia yang mendengar keluhan-keluhan. Dia yang mendengar, yang tahu reaksi-reaksi semasa sesi rukiah. Selain daripada keluhan yang cerita-cerita, semasa sesi rukiah tu, apa yang berlaku? Dia muntah ke, menderit ke, bersidat ke? Saya mana tahu, saya tak pegang, saya tak rawat awak lagi. So itu penting ke? Okey, jangan membuat provokasi. Okey, jangan kita nak provok sakit. Fahami dengan baik arahan perawat. Duduk menjelentur, tutup mata. Tujuan kita suruh pesakit tutup mata adalah untuk fokus dengar bacaan. Kalau kita sakit duduk dengar rukyah sambil buka mata, nanti dia tak fokus. Dia pandang sana, dia pandang sini, tengok orang lalu lalang dan sebagainya. Cuma tutup mata ni juga subjektif. Kalau pesakit-pesakit yang kadang-kadang ada masalah macam mental sikit ke, masalah pemikiran, dia memang tak boleh duduk diam. Itu setakat yang kita mampu saja. Okay. Yang boleh duduk dia, boleh tutup mata, kita suruh duduk tutup mata. Kalau kita rawat budak-budak pula, memang tak boleh nak duduk diam-diam.
Sebab tu kalau saya rawat budak-budak, saya hanya akan rawat mak dia, ayah dia. Anak dia orang lain pegang di depan. Anak cukup mendengar sahaja daripada jauh. Dan sebab tu juga saya rawat guna speaker. Supaya bacaan saya tadi bukan hanya untuk pesakit sahaja. Yang tukang teman juga akan mendapat rahmat. Dan banyak kes si tukang teman yang muntah, bukan si pesakit. Okay? Maksudnya yang tukang teman tu konon-kononnya nak bawa orang sakit. Dia nak bawa je, dia duduk tepi. Dia yang muntah. Okay? Berusaha mendengar bacaan ayat rukyah dengan baik. Okay? Yang ni, yang kedua ni. Membuat rawatan susulan ataupun rawatan penutup. Ini juga ramai pesakit gagal. Mereka beranggapan sekali rawatan selesai. Okay? Ini adalah salah satu mindset yang salah. Saya memang pesan pesakit yang buat rawatan susulan. Lepas tu dia cakap, perawat yang sebelum ni tak pernah memberitahu kata kena buat rawatan susulan. Okey, tak apa. Kalau perawat sebelum ni tak ada susulan, dengan saya mesti susulan. Sampai pulih, berapa lama susulan? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan buat rawatan, jaga amalan, jaga zikir, ikut panduan saya bagi, insyaAllah rawatan kali kedua tu sebagai penutup saja. Tapi kalau buat rawatan, malas minum air jambi, malas nak mandi limau, nak suruh beramal, tak amal, memang tak sembuh. Buat rawatan susulan minggu depan, dia tanya, eh ustaz, limau dengan garam tak kena bawa lagi ke? Kena bawa lah. Oh, limau dengan garam yang minggu depan pun ada lagi. So, kalau limau dan garam yang minggu lepas masih ada lagi, maksudnya, dia tak buat lah. Dia tak buat. Senang je. Air 3 botol je. Limau 14 biji dan garam sepaket. Seminggu, mesti habis. Bukan sesuatu buat garam tu 4 kilo. Seminggu tak habis. Sepaket kecil tu, segenggam untuk mandi, seminggu, saya boleh katakan, tak cukup pun seminggu. Garanti habis. Tapi kalau minggu depan dia datang tu, dia tanya soalan tu, so kita dah ada jawapan. Dia tak amal. Dia minum dengan mati pun dia tak buat. Amalan zikir apa tak lagi. Okay. So, kita kena ajar pesakit untuk amalan-amalan bimbing diri. Okay. Amalan pesakit untuk bimbing diri. Sentiasa berfikiran positif dan bersangka baik. Kita kena sentiasa memberi harapan kepada pesakit untuk sembuh. Jangan sesekali kata kat dia, oh sakit kau ni teruk ni, susah nak sembuh ni, tak sembuh-sembuh hati kau ni. Kita jangan buat macam tu. Cuma kita boleh bagi nasihat kat dia, kalau kau memang tak jaga amalan, memanglah tak sembuh. Kalau kau datang semata-mata nak mencari perawat sahaja, nak mengharapkan perawat sahaja yang baca, memang tak sempurna. Okay? Kena jaga amalan kita sendiri. Kita yang kena jaga amalan seharian. Kita yang kena jaga zikir harian. Saya hanya bantu buang sahaja. Dan seterusnya, kita sendiri yang kena jaga amalan-amalan harian.